Melaka dipilih sebagai lokasi pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kempen Kibar Jalur Gemilang 2019 dijangka berlangsung 3 Ogos depan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Deo berkata, pelancaran program itu akan disempurnakan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Oleh kerana Melaka adalah tempat di mana pengumuman telah pun dibuat oleh Tengku Rahman berkenaan dengan pengisytiharan kemerdekaan. Ini adalah satu tempat yang bersejarah untuk kita, dan Kabinet berpendapat bahawa elok kita lihat kembali kepada detik itu, dan justru itu keputusan dibuat supaya kita memilih Melaka sebagai tempat untuk pelancaran acara ini untuk tahun ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengunjungi Ketua Menteri Melaka Adli Zahari di Seri Negeri Air Keruh. 4 lokasi yang dianggap sesuai untuk majlis itu telah dikenal pasti, iaitu Dataran Pahlawan dan Dataran Memorial Pengisytiharaan Kemerdekaan di Bandar Hilir dan Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MRTC Air Keruh. Manakala Kerajaan Negeri mencadangkan Dataran Kelebang sebagai lokasi tapak pelancaran. Bertemakan Sayangi Malaysiaku, Malaysia Bersih, Gobind berkata program dijangka menarik lebih 10,000 pengunjung. Kita telah pun mewujudkan satu jawatankuasa. Jawatankuasa itu akan jumpa, saya dimaklumkan 20 hari bulan Jun akan datang. Dalam masa yang sama memang persediaan-persediaan akan dilaksanakan. Jadi bila kita sudah menentukan tempat, lokasi, kita akan buat pengumuman berkenaan dengan perkara itu. Dan memang pada malam itu kita akan adakan satu acara di mana yang ini akan turut dihadiri oleh Yang Amat Berhormat saya selaku Menteri Komunikasi dan juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad.